Pokda Pekan Olahraga Pelajar Daerah, baik di tingkat SLTB maupun di tingkat SLTA, semua adalah binaan dari Sekolah Bola Voli Bravo. Kali ini kita akan melihat sama-sama apakah Wenda Adijaya yang diperkuat oleh para senior dari Bravo Banjarnegara menghadapi adiknya mampu lolos ke putaran berikutnya. Kita akan saksikan bersama jalannya pertandingan antara kakak beradik yang sama satu-satu binaan kali ini harus menjadi lawan. Baik, saudara pemirsa, langsung menuju jalannya pertandingan. Syaf Lekat sudah kembali mencoba Ferin. Satu spike menilang Anissa. Angka pertama untuk Henda Adijaya. 1-0. Salmah kali ini ia akan lakukan soal. Ini pernah menjadi setter terbaik di Kabupaten Banjarnegara, Salmah. Ia akan lakukan soal. Lakukan soal sudah Salmah. Kita akan melihat. Oh, jelinya seorang wasit utama melihat Salmah mengijak garis. Kembali poin berpindah. 1-1. Seril kali lakukan soal. Risak yang kurang sempurna. 2-1. Bermain all out, bermain lepas beban. Pemain-pemain muda dari Buana ini akan mencoba kembali menghadapi lawan yang dihadapinya adalah kakak-kakaknya sendiri. So, resep lagi-lagi yang kurang sempurna selama Nisa dari Tanda Trusna. Menambah 3-1. Masih kembali Seril kali ini yang akan lakukan soal. Kita akan melihat kembali Seril. Lakukan soal sudah Seril. Maksudnya tadi Ucil. Coba kembali. Satu spike menyerang. Bola yang semestinya mampu diselamatkan. Namun kembali dilepas oleh Najwa. Poin kembali 2-3. Seril kali ini yang akan lakukan soal. Lakukan soal sudah Seril. Mencoba kembali, satu spike lurus, masih mampu dikabar kembali, mencoba kembali ke tengah kan, satu spike lurus, masih mampu menyelamatkan bola pemain-pemain dari Buana, satu slicing ball, ke tengah, masih ada Ferry, mencoba kembali di sana Salma, satu spike, kendati pun Anissa harus ontang-panting untuk kembali menyelamatkan bola, namun bola jatuh di sudut yang kosong kembali poin, menyamakan kedudukan 3-3. Ferry masih menyelamatkan bola. Satu spike menyerang. Kerjasama antara wasit 1 dan wasit 2 terpantau jelas di sini. Memutuskan hak yang sama kembali poin 4-3. Mega kali lakukan soal. Lakukan soal sudah Mega ke tengah terima Ucil. Kembali mencoba menyelamatkan bola. Kita lihat satu spike. Sayang sekali, kenapa pun mampu melakukan blocker, namun gagal. Penyelamatan bola kembali dari Buana, satu spike dari Angel tadi masuk. Poin 4-1. Kembali kali ini lakukan soal sudah. Ya, terburu-buru dalam mengambil risau pemain-pemain muda dari Buana. Kembali serve dari Wenda Adijaya. Sir, akan dilakukan. Lakukan sudah sir. Mencoba kembali kali ini berebut bola dengan salah satu pemain Malaysia sebagai kuker dari Wenda Adijaya. Menambah poin kembali 6-4. Sang kapten kali ini Anissa Megan Saptiani atau Nisa lakukan soal sudah. Terima kembali Heril. Satu spike. Iya. Gagal nampaknya Ucil. Ya, kita lihat kepiawaian seorang pemain-pemain muda menghadapi para seniornya kali ini masih mampu berimbang poin demi poin saling silih berganti. Kembali kali ini serve akan dilakukan oleh Najwa. Lakukan serve sudah Najwa. Gagal kembali Ucil. Iya, 6-1. 6-1 serah pemirsa. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwasanya inilah pertandingan kakak beradik serah pemirsa sama-sama menimba ilmu di Sekolah Bola Voli Bravo Banjarnegara. Di bawah asuhan coach atau sang manager Tarno SE. Satu spike masih mampu menyelamatkan bola pemain-pemain dari Wenda Adijaya. Satu spike bagi Anissa.
kembali melakukan defense, gagal Adelia. Poin berbeda 7-6. Angel kali ini akan lakukan soft. Kita akan melihat Angel. Siapakah yang dituju di sana Angel? Angel lakukan soft sudah datang. Gagal kali ini libero Adelia. Technical timeout pertama. Set pertama. Yes. Timeout pertama. Set pertama mana berakhir kembali pertandingan dilanjutkan. Berarti memasuki lapangan masih kembali melalui Aisyah yang akan lakukan soft. Kita akan melihat siapakah yang dituju di sana Aisyah. Ya, Aisyah lakukan soal. Arakan sudah kembali Harry. Back attack ataukah tadi kembali mencoba. Ada di sana kembali Harry. Masih back attack kali ini. Keras. Gagal kembali Aisyah untuk melakukan defense. Intrusi pada saat time out coach Anandu ini. Kembali membuatkan hasil 9-13. Syifa lakukan soal. Timo Ozil mencoba Anissa menyelamatkan bola ke tengah. Satu kembali kesempatan melakukan spike. Arakan sudah kembali. Satu spike banyak. Masih mampu dikembalikan. Khairil berbahaya. Arakan sudah ke tengah. Satu spike lagi kembali. Kita lihat kembali. Satu spike. Agak kembali. Panda Presna ke tengah. Khairil sudah ke tujuh. Open spike. Berpartir serangan pemain-pemain muda Buana Lombok Karya Farm ini kembali menambah poin 10-13. Ya, tetapi pun tertinggal 3 angka. Masih perjuangan anak-anak muda dari Buana Lombok Karya Farm ini kembali depan saf. Masuk. Dibiarkan saja Anissa. Sentakan tim dari Wenda Adijaya 11-13. Kembali kali ini lakukan saf Silva. Mengambil nafas sesaat, lakukan soal sudah Silva. Kembali ini sayang dituju. Kita lihat kembali Salma. Satu. Kembali ke tengah. Harry kembali satu. Masih mencoba Harry menyelamatkan bola. Siapa yang dituju di sana kembali ke tengah? Yes, Harry kali ini. Open strike. Masih kembali ke tengah saudara pemirsa. Baga Teganisa. Masih mampu menyelamatkan bola. Berbahaya serangan balik kali ini dari Wenda Adijaya. Satu. Kecermatan seorang center Salma kembali menempatkan bola di sudut yang kosong. Iya, pertarungan cukup seru. Apa yang di awal tadi saya sampaikan 14-11. Kembali serve akan dilakukan Wanda. Lakukan serve sudah. Arakan sudah kembali. Kita lihat satu spike dari Vira Anissa. Iya. Cukup taktis satu pemain ini senior dari tim Wenda Adijaya. 15-11, masih kembali Vandah yang akan lakukan soal. Vandah lakukan soal sudah, Timas Heril. Satu big spike, iya. Melebar penyelamatan bola dari Anissa, poin berpindah 12-15. Kembali kali ini Vira yang akan lakukan soal. Kita akan melihat Vira. Lakukan soal sudah Vira. Terima kembali Uci. Terlalu pendek umpan dari Salma. Baik tetap kembali Vira. Masuk 13-15. Masih belum bisa ditebak siapa yang akan merebut set pertama ini. Iya. Kembali Vira yang akan lakukan soal. Soal melebar. Dan ini kalau latihan bersama, kali ini harus menjadi lawan. Ya, ini untuk seorang pemain profesional tentunya. Saya fokus sudah kembali kita mencoba Harry. Open spike, berbahaya kali ini. Masih mampu menyelamatkan bola. Adilah, satu, dua, sentuhan kembali. Anissa, melebar. Masih mampu diselamatkan pemain-pemain Wenda Adijaya. Membalas kali ini, masih menyelamatkan bola. Kita lihat siapa di sana. Tidak jelas kemana arah bola. Dari pemain-pemain kali ini sudah terlihat jelas mestinya satu spike menyilang dari Anissa. Kembali gagal satu di tempat yang kosong. Poin kembali Salma kali ini. Dia kalau lakukan soal Salma
Terima kembali. Karena tadi gagal kembali satu rangkaian serangan yang dibangun dari Buana Mekukarya Farm ini. Sor kembali Salma yang akan dilakukan. Terima kembali Tiara tadi. Satu spike dari Najwa. Kembali mencoba melakukan spike Anissa. Kembali Najwa. Masih mampu dikembalikan. Angkat kembali Anissa. Langsung bang saja. Kita lihat kembali Najwa. Kembali Fanda. Masih mampu menyelamatkan bola kita kali ini. Back-to-back kali ini. Melebar. Angkat sudah kembali Ucil. Satu sebuah kembali untuk menyelamatkan bola. Serangan balik kali ini Buaya Kerbau. Berbahaya. Masih kembali Ferry menyelamatkan bola. Angel menyelamatkan bola di sini yang kosong. Angka sudah kembali. Back attack kali ini. Harapkan sudah kembali kali ini Ucil. Siapa yang turun di sana? Anissa. Namun gagal. Poin kembali 19-13. Ya. Permainan kedua tim sangat cantik, masih panjang. Yang terbilang adalah para senior pemain-pemain dari Buana Mekukarya Farm ini harus hemat energi karena masih ada set kedua dan set ketiga. Kembali kami sampaikan pertandingan menggunakan sistem kemenangan 3 winning set. Kita akan melihat sejauh mana stamina dari pemain-pemain kedua tim ini. Iya. Kembali poin 28-13. Pergantian pemain 6 keluar, masuk 1 Adelia. Zaire nampaknya ditarik, digantikan pasar kedua kali ini Adelia. Kembali serve, lakukan sudah Salma, mencoba Adelia, satu good fight. Masih kembali kita lihat, open fight, Najwa, masih mampu menyelamatkan bola, pergerakan, pemain-pemain kedua tim ini, masih mampu menyelamatkan bola, Najwa kembali, satu rangkaian serangan dibalik oleh Renda Adijaya, Angel, masih mampu, kembali 21-13. Kembali kali ini Salma, sang setter senior baru saja. Lagi-lagi resep yang kurang sempurna dari Tiara. Ya, harus lebih tenang kembali libero dari Buana Mekukarya Farm ini untuk kembali menerima servis-servis atau serve. Salma kembali. Harapkan sudah kita lihat kembali. Satu open spike Najwa. Masih mampu dikembalikan oleh Fanda terus. Nah, mencoba kembali Anissa, sang senior kali ini. Masih kembali Anissa. Oh, makin mimpi kita putih. Kita lihat kembali. Sentuhan kembali. Angkat. Masih dipaksa Angel. Satu open spike Najwa. Open spike kali ini. Kembali menambah poin. 14-22. Pemain-pemain yang notabene adalah pelajar SLTA Surabaya Mersa kali ini kembali menambah poin atau menghambat lajunya game pertama untuk sayang terburu-buru. Ya, terburu-buru Adelia dalam melakukan servis atau serve. 23-14. Erin kali ini ya akan lakukan serve. Dilihat kembali Erin. Lakukan serve sudah Erin ke tengah. Mencoba kembali Adelia. Satu spike menyelam. Kembali menyelamatkan bola. Kita lihat kembali. Begitu tenang pemain-pemain dari kali ini Angel gagal melakukan spike. 15-23. 15-23 kali ini. Ya, Megarista ya kalah konsol. Wicker dari Buana Mekukarya Farm ini lakukan saat sudah melebar poin 24 atau set point lawan 15 set point kali ini ya. Saat lakukan sudah kembali ke tengah, resep yang kurang sempurna, mencoba melakukan spike dengan vertical jam yang bagus.
Anissa kembali lemas, baik dari Anissa. Mencoba kembali menyelamatkan bola. Sofa. Mega. Ah. Lagi-lagi saudara pemirsa. Pemirsa memasuki set kedua. Kali ini dari Wenda Hadijaya yang akan melakukan serve. Salma. Setter kenamaan kali ini yang pernah membawa Bravo Banjarnegara di ajang Livoli, Liga Voli Indonesia Divisi 1 ini. Salva Kosuta Salma, Arka sudah kembali ke tengah, mencoba lakukan spike kali ini, masih mampu menyelamatkan bola Angel, mencoba Anissa lakukan spike keras, arahkan kembali, satu spike, masih mampu diselamatkan, ada kembali sama Uci, awal yang baik tentunya. Coach Anang Dwi harus merubah strategi karena sudah melihat sejauh mana tentunya kekuatan para seniornya ini. Serve kembali, lakukan sudah. Keluar. Sayang satu servis dari Adelia yang tadi di set pertama menggantikan Feril atau Feril kembali gagal melakukan serve. Aisyah lakukan serve. Mencoba kembali melakukan spike. Oh. Maksudnya benar tadi Safa, namun kembali gagal. Kembali Aisyah ia kalah konsol. Mega Desta kali ini ia kalah konsol. Sudah kembali kita terima Anissa. Anissa yang ditunggu. Iya. Satu spike menyilang Anissa. Dua blocker menghadang lajunya Anissa. Kendati pun mampu diblocker, namun tidak ada kembali penyelamatan bola. Poin kembali menyamakan kedudukan dua sama. Anissa lakukan saat. Terima kembali kita lihat. Satu spike menyilang dengan tenang kembali menyelamatkan bola Fanda. Satu sentuhan kembali masuk. Poin 3-2. Semakin percaya diri pemain-pemain Lembu Karya Fambuana ini. Ya, tentunya tidak dianggap remeh oleh pemain-pemain dari Wenda Hadijaya. Kembali soft, lakukan sudah kembali. Terima Oce. Dengan mudah diselamatkan oleh Fanda. Kerjasama dengan kakaknya Anissa. Masih kembali Ferin. Mencoba ucil. Ah, gagal kali ini Angel. Poin 4-2. Kita akan melihat kembali. Najwa yang kalah konsol. Sofaku sudah Najwa. Prima ucil. Kembali mencoba Salma. Angel yang dituju. Ah, terpaku pada posisinya melihat serangan lawan. Terburu-buru tadi gagal menyelamatkan bola Najwa. Poin berpindah. Kali ini kembali serve akan dilakukan oleh Angel. Kita akan melihat Angel. Lakukan serve sudah Angel. Mencoba open spike. Wah! Melihat blocker yang begitu panjang, memaksakan diri melakukan spike dari Vira. Gagal, 4 sama. Masih kembali Angel kali ini yang lakukan serve. Lihat kembali Angel. Siapakah yang ditunggu di sana Angel? Nampaknya libero hadir ya. Back attack. Masih mampu kembali ucil menyelamatkan bola. Bekerja sama tentunya dengan rekannya dari Ferry. Satu spike menyerang. Masih ada Anissa di sana. Banda. Angkat kembali kita lihat. Satu spike menyerang. Kembali mencoba back attack Anissa. Satu spike keras. Bola yang semestinya mampu diselamatkan. Terburu-buru dalam mengantisipasi lajunya bola. Poin kembali 5-4. Ketenangan pemain-pemain Lembu Karya Fambuana ini harus teruji. Bersedikit bersabar tentunya. Kembali kali ini Angel yang akan lakukan serve. Gagal Angel. Kesempatan kembali menyamakan kedudukan. Kita akan melihat saudara pemirsa. Pergantian pemain.
Ya, satu keluar, masuk nomor 7. Eli. Angel dari keluar, masuk Eli. Kita akan melihat seorang pemirsa. Ya, Sof lakukan sudah kembali ke tengah. Angkat kembali, Pak. Masih mampu menyelamatkan bola pemain-pemain dari Buana Lembu Karya Farm. Ada terus lakukan spike. Masih mampu menyelamatkan bola. Langsung bola satu setengah di belakang oleh Ferry. Satu spike keras. Boom spike dari masih mampu diselamatkan kembali. Satu spike menyerah. Berbahaya serangan balik Ferry. Siapa yang ditunggu di sana? Satu spike pandai. Kembali, sayang terlalu melebar. Kembali Ferry. Ini dia yang tadi saya katakan. Harus sabar, harus tenang tentunya pemain-pemain muda Lembu Karya Farm. Masih belum tertinggal jauh. Hanya selisih satu angka, 6-5. Pergantian pemain dari Buana Lembu Karya Farm. Nomor 4 keluar, masuk nomor 9. Tiga kali ini masuk. Kembali mencoba. Kembali gagal. Iya, faktor pengalaman atau jam terbang. Mental harus betul-betul teruji. Lepaskan sementara antara senior dan junior. Harus bermain bebas. Bermain lepas beban tentunya. Terlalu rendah. Mencoba sikat tadi, quicker yang baru masuk. Melakukan blokir. Kembali gagal. Tugas libero sangat berat memang, saudara pemirsa. Harus tepat dan jeli mengantisipasi lajunya bola. Technical timeout, pemirsa. Kembali saya katakan bahwasanya stamina pemain-pemain muda Buana Lembu Karya Farm ini di atas sedikit stamina pemain-pemain dari Veda Adicaya. Namun secara pengalaman, saudara pemirsa, di atas pemain-pemain Buana tentunya. Wow, satu spike keras dari Najwa. Kembali menambah poin 7-8. Pemain syarat pengalaman, jam terbang, mental juara yang sering disandang oleh pemain-pemain Wenda Adicaya. Begitu tenang menghadapi lajunya atau serangan pemain-pemain muda dari Buana Lembu Karya Farm. Terbukti masih unggul 2-9-7. Vanda Terusna, ini adalah adik dari Anissa Megan Satriani. Atau Anissa Megan. Kembali ke tengah. Mencoba Anissa, berbahaya kali ini. Terlalu melebar. Satu spike dari Anissa. 8-9. Tidak mungkin untuk bisa merebut kemenangan. Masih ada kemungkinan untuk kedua tim merebut kemenangan di set kedua ini. Kembali poin untuk Buana Lembu Karya Farm. Lakukan sahab sudah. Pasira masih mampu menyelamatkan bola. Mencoba Adelia. Satu spike menyerang. Sudah mulai terlihat serangan-serangan tajam kali ini. Anissa. Boom spike. Masih mampu dikembalikan. Berbahaya serangan balik kali ini. Satu serangan dari libero. Ketenangan libero. Lagi-lagi harus teruji menyelamatkan bola. Kembali gagal. 10-8. Sabar. Harus sabar tentunya. Kembali serve akan dilakukan oleh Salma. Lakukan sudah. Arahkan kembali libero. Siapa yang lagi di sana? Satu spike Najwa. Masih mampu menyelamatkan bola. Arahkan sudah kembali. Bekerja sama kali ini dengan Aisyah. Flashing ball tadi Anissa. Mencoba spike. Bom spike tadi Najwa. Memperpendek jarak perolehan poin dari lawannya Wenda Adijaya. 9-10. Ya, kali ini kembali serve akan dilakukan oleh Harina setter dari Buana Lembu Karya Farm. Pada terusnya masih mampu libero menyelesaikan tugasnya. Najwa kembali gagal. Poin kembali berbeda 11-9. Aisyah kali ini dia kalahkan serve dari Wenda Adijaya. Jam serve. Kembali mencoba menyelamatkan bola Najwa. Kedua kali gagal. Harus berhati-hati tentunya melakukan serangan. Meninggalkan kembali perolehan poin lawannya 12-9. Masuk kembali Aisyah. Lakukan salah sudah Aisyah. Terima kembali libero. Sodorkan ke belakang. Masih di sana ada Fanda.
mencoba Nisa. Satu spike kembali Nisa, cukup tenang satu pemain senior ini. Ini yang harus dicermati oleh pemain-pemain muda dari Brunei Lumpur Kariambang. Bola yang semestinya mampu diredam namun gagal. Gagal kali ini serve dari Asia. Kembali ke perhitungan 10-13. Semakin kembali mendekati poin-poin lawannya. Kembali serve dari Mega Desta. Buana Lumpur Kariambang melakukan serve. Mereka sudah kembali terima Oce. Satu kesempatan kali. Kali ini mampu diredam. Blocker kali ini mampu meredam satu spike dari Quick Ferin. 11-13. Kembali kali ini Mega Desta melakukan serve. Kesalahan sering dibuat oleh pemain-pemain muda dari Buana Lumpur Kariambang ini. Hingga kembali poin untuk lawan Wenda Adicaya melalui tangan Anissa sang kapten tim. Kita akan melihat pemain paling senior ini lakukan serve sudah. Kembali berjuang keras libero Tiara, namun lagi-lagi gagal. 15-8. Masih kembali Anissa Megan Saktiani. Ya kan lakukan serve. Kita akan melihat serve dari Anissa. Lakukan salah sudah Anissa, datar ke tengah, terima kembali libero Tiara, mencoba menyelamatkan bola, tidak jelas kemana arah bola, ini kembali kesalahan berulang-ulang, technical timeout kedua. Daerah Istimewa Yogyakarta atau Arlis Jogja setelah pertandingan ini, masih kembali Anissa Megan, ia akan lakukan salah. Ya, sambil mengatur pernafasannya atau staminanya. Bola yang semestinya mampu diredam, namun kembali gagal. Poin kembali tentunya 17-11. Masih kembali Anissa Megan yang akan lakukan serve. Kita lihat kembali satu pemain senior ini lakukan serve. Ke tengah Najwa mencoba kembali menyelamatkan bola. Satu penyelamatan bola dari Anissa. Angkat ucil, sodorkan kembali. Serangan balik kali ini. Kembali gagal, pemain-pemain muda melakukan penyelamatan bola. Satu spike lurus tadi masih mampu menyelamatkan bola. Kita lihat kembali. Harris masih kembali. Iya, rally-rally panjang terjadi setelah pemirsa. Satu penyelamatan bola kembali dari Salma. Arahkan juga Harris. Satu spike lurus ke tengah, mencoba kembali. Wanda bekerja sama dengan kakaknya Anissa. Melebar. Ya, hakim garis menunaikan tugasnya. Bola keluar dengan gesit mengangkat bola dan juga ball boys atau petugas lapangan pengambil bola luar biasa. Ya, kembali poin 12-17. Kita kembali lihat Najwa yang akan lakukan serve. Lakukan serve sudah Najwa. Kembali ke tengah. Reza yang kurang sempurna uji. 13-17. Ya, harus bersabar pemain-pemain muda dari Buana Lumpur Kariambang ini. Ya, sang manajer Lumpur Kariambang Mas Anton ini mendampingi para pemainnya. Ya, kembali ke tengah. Satu spike menyilang. Alakan sudah kembali Heril. Masih di sana ada Panda. Ya, dengan gaya voli pantai saudara pemirsa. Karena Vanda ini adalah salah satu bomber voli pantai Kabupaten Banyumas. Gagal bomber dari Wenda Dicaya Vanda Trusna. 14-17. Kembali satu demi satu mendekati perolehan poin dari Wenda Dicaya. Najwa kali ini yang lakukan serve. Lakukan serve sudah Najwa. Iya, kali ini kembali menyelamatkan bola. Menyilang, menunaikan tugasnya dengan baik libero. Mencoba passing ball, masih mampu menyelamatkan bola. Harry, terlalu lemah. Angka sudah kembali ke tengah. Kita lihat open back. Satu spike. Menyilang dari L. Kembali poin 18-14. Masih bisa pemain-pemain muda Buana Lumpur Kariambang mengejar ketertinggalannya. Kita lihat kembali L yang kalau pansor lakukan sudah ke tengah. Terima kembali tadi Tiara. Satu spike. Gagal saudara pemirsa.
Safa dihadapi oleh bloker tinggi Ferin. Poin kembali 19 lawan 14. Masih kembali ya kalau konser. Blok sudah terima kembali Ferin. Iya, menepus kesalahannya tadi Madu melakukan spike keras. Kembali poin 15-19. Masih ada kesempatan kedati pun tertinggal 4 langkah. Kembali kali ini Safa ya kelakukan Saf. Lakukan Saf sudah Safa. Datar ke tengah terima ucil. Mencoba kembali Salma. Panda yang dituju. Gagal. Iya. Menghadapi crossball tadi. Atau pukulan crossing tadi gagal. Safa. Poin berbeda 20-15. Ferin kembali lakukan Saf. Terima kembali Ferin. Satu spike keras dari Sita. Kembali spike. Memaksakan diri lagi-lagi serta pemirsa pemain-pemain muda ini. Gagal kembali 21-15. Ya, mengikuti arus permainan lawannya pemain-pemain muda Buana Lembu Karya Family harus merubah strategi tentunya dalam melakukan serangan. Tidak terlihat monoton. Kembali kita akan melihat poin demi poin dari kedua tim ini. 16-21. Sorbatan sudah kembali ke tengah terima Anissa. Mencoba Salma. Satu spike cepat kembali dari Aisha. 22-16. Memang sangat berat bagi pemain-pemain muda ini menghadapi kakak-kakaknya atau senior-seniornya di dalam satu naungan sekolah bola voli Bravo Banjarnegara ini harus menjadi lawan. Kembali ke tengah, angkat sudah kembali, satu spike keras. Terlihat saudara pemirsa, ya kecermatan, kecelian seorang wasit utama menunjuk satu kesalahan pemain nomor 2 Asia, tepatnya melakukan netting. Poin kembali berbeda, 17-22. Kembali serve, kali ini akan dilakukan oleh Vida. Lakukan sudah terima Ocil, mencoba kembali Anissa. Tenang, pengalamanlah teruji di sini. Satu spike lemah kendati pun, namun gagal kembali pemain-pemain muda dari Buana untuk merebut poin. Ataukah menyudahi game kedua ini hanya butuh dua angka. Hanya butuh dua angka, seorang pemirsa, Wenda Adijaya. Kembali riset yang kurang sempurna, mencoba kembali menyelamatkan bola. Karel tadi, satu spike, masih mau diadang. Memberikan kekuasaan kembali, dua spike, bagus. Bola emas semestinya mampu, kembali gagal. Kembali set point, 24-17. Masih kembali Salma ya kalau Gansar. Masih kembali Salma yang melakukan Saf. Lakukan sudah Salma. Terima kembali Hari. Dua blocker mengajang lajunya tipuan dari Hari. Satu spike. Oh, tepat kali ini Najwa. Touch out. Dua blocker mengajang lajunya spike Najwa. Touch out. Poin kembali berpindah untuk Diana Lembu Karya Farm. 18-24. Hari kali ini lakukan Saf. Coba kembali lakukan Afrik spike. Dan berhasil mengenai set kedua dengan 25-18. Kembali kami sampaikan saudara pemirsa.